mobilnya katanya. Berarti kesayangan. Iya, benar-benar sama. Jadi udah mimpi. Iya, mimpi dia katanya. Tapi enggak. Aku pikir mainan tidur aja kena pasar sepi kan. Ya galau lah dia. Mobil kesayangannya hilang. Kayak gitu. Yang kejadian. Itu doang tanda-tandanya kita. Enggak ada apa-apa. Apa dari bibinya, mah mau apa, mah aku mau apa gitu, apa dari Vanessanya, mah Vanessa mau ini, ada gak gitu, apa seminggunya, dua-dua anak itu. Cuman aku ini doang, terakhir aku pergi ke sini, kan minggu dia ke Bali, minggunya lagi itu, kan dia ke sini sama papanya, dia jual berdiam kan. Dia bangga banget, yang namanya anak, bangganya sama orang tua. Dia bilang gini, mak, ten. Sekarang aku jual berlian. Hah? Hebat dong kenal mama, bilang gitu. Iya dong, kan aku artis terkenal. Oh, jangan sombong, kata papanya. Ya boleh lah, pak, sombong sama papa, orang tua sendiri ini, kata ya, kita pikir juga lah namanya anak, dia bangganya sama orang tua dong. Terus nanti Vanessa yang ngomong. Iya, Vanessa yang ngomong. Tapi kita juga lebih terkenal loh, mas sama mas. Aku mikirnya nah ini karirnya akan lebih menanjak, lebih bagus. Kan kita mikirnya situ aja. Udah dengar kayak gini nih, baru aku mikir. Gini aku ngomongan anak itu. Kan iya dong mau kayak gitu ya, pak. Udah juga berinya. Iya ya. Nangis kita waktu peti itu peti datang itu tuh. Ini enggak. Nah, kan ditanya juga sama wartawan kan, gak tahan lah gitu. Sekarang kan ngeliat cucu udah agak mendingan, kita juga udah ngeliat. Tapi kalau pagi pergi ke kuburan itu aku benar-benar gak tahan. Kan sejak pagi aku ke kuburan. Iya. Tapi kalau bibi gak ada bicara apapun, mau ini gak ada. Nggak ada aku pilih ngepapun. Dia bisa-bisa aja. Dekat banget Uni sama Vanessa ya? Dekat. Dekat ya. Dia itu kalau aku kesini dia tidur sini. Tidur di pangkuan. Usap-usap kepalanya. Itu dia. Apa namanya itu? Sama adiknya dekat. Aku dekat. Sayang banget ya. Namanya anak sama ibu. Iya sayang. Tapi jarang, kadang-kadang kan jarang yang menantu sama ya. Iya, Eca tuh tipenya manja, terus mama enggak bisa manjain. Jadinya udah kayak ke ibu aja. Aku lihat udah kayak ke ibu. Aku kan suka, dia suka kue bawang tuh. Kalau dia suka ke enak minta kue bawang, dia misalnya dari Bali kan, kan kebayang makanan dia apa aja di sana. Dia baru mendarat dari pesawat aja bilang gini, ma, aku ini udah mendarat dari pesawat, nanti kalau seandainya aku nyampe rumah, Ida nyebut kue bawang ke rumah ya, ma. Gitu. Ya Allah, orang dari Bali masa pengenin kue bawang mama juga gitu. Iya, kue bawang mama enak gitu. Ya, ambilin sekompleks gitu. Terakhir-terakhir gak boleh sama papa bikin kue bawang lagi. Udah cepet kue bawang yang kerupuk yang kau-kau gitu iya. Kan? Iya, enggak kerupuk. Aku itu bikinnya apa? Kayak stick gitu. Oke. Bikinnya kayak stick gitu. Jadi kalau seandainya, apa namanya? Terakhir ini gak boleh sama papa. Dia kan minum pelakor. Nanti yang mana yang benar tes dipupuk juga, diracun juga gitu kata bapaknya. Enggak ini enggak boleh enggak ini enggak ada makan itu dalam waktu sebentar ini. Minta bawangnya bikin sampai 2 kilo. Kayak bawang itu kering sih. Eh, kering dia kan sampai kering. Iya. Kayak jipang gitu. Apa sih? Ketapang kayak ketapang tapi iya. Dia pakai kue bakar pakai daun bawang. Tapi kan dia ini. Apa namanya ini? Iya. Oh benar kan mas ini. Gurih kan mas ya. Tapi Uni kan dibilang terkenal nih. Akhirnya Puji terkenal juga kan. Calon the next ini. Banyak panggilan sudah Uni. Kan anak. Kan dia masih kuliah. Kita pendidikan. Tapi tetap mendukung dong karirnya Puji. Ya kalau saya masih baik ya kita dukung.
Terus Uni juga ini jadi artis nih. Janganlah saya jadi Umar. Jadi Umar aja. Tapi di balik semua ini ada hikmahnya ya. Terus Uni, kan Uni sedekat itu, padahal dulu nggak deket, kok bisa jadi dekat itu? Enggak, gimana perhatian? Pernah nggak dekat. Oh. Saya itu dari mulai dia pacaran sama Vanessa itu kita langsung dekat. Dia kan sering ke Tanah Abang. Karena dia bisa seharian mengurusi bibi di Tanah Abang. Kita nggak pernah nggak dekat, dekat kok. Jadi kabar berita yang selama ini salah, Bang? Iya, nggak salah-salah banget. Waktu dia ada segala macam. Ya kita bilang sama anak kita kan. Kita sebenarnya enggak setujunya itu kan ya, dia artis. Kalau tahun kita enggak tahu artis. Artis ini kan apa namanya? Biayanya gede. Enggak padahal kita pedagang kenal. Jadi takut itu doang. Takut kesenjangan. Kalau enggak kita beli bedak. Beli parfumnya. Tapi setelah Uni lihat dia, perjuangan dia hebat banget ya. Iya. Terus gimana pandangan Uni dia begitu berjuang, walaupun dia dari yang glamor tiba-tiba dia punya suami yang harus dia itu gimana tangsu? Dia kayaknya nggak ada pernah menyesali dengan keputusan dia, nggak pernah menyesali dia dengan keputusan dia itu happy aja mas suaminya, meskipun dia jual kebab segala macam sih. Karena pada akhirnya terlihat nggak glamor. Dia cuma kok ngakak gitu. Wah seru nih kalau Mbak dia tuh seru banget. Tau-tau ya. Iya seru banget. Kami satu aku sumbatan lo bayar. Dia sedihnya aja tuh. Sedihnya dia tuh gak diliatin yang liatin. Kalau dia sedih, kalau dia lagi kesel tuh gak diliatin. Biasa aja. Jadi ketawanya kadang lepas banget. Terus kalau kita bercandain, ngocolin dia, dia lebih balik, lebih balik gitu, lebih-lebih jago ngebaliknya gitu. Pokoknya keren banget. Ya. Ini mau di endorse apa juga iya aja dia. Iya, dia ketawa. Iya. Subhanallah lah kenal sama Eca, kebetulan saya kan juga dari kecil kenal sama dia. Gitu. Tapi mah apa namanya bibi itu berubah 180 derajat. Jadi luar biasa, jadi istri yang baik buat bibi, ibu yang baik buat Galang dan anak yang baik buat ayah ibunya. Istri yang baik. Patuh banget dia, baik banget, anaknya baik banget, nggak malu juga. Untung ada ini ya, peninggalannya ya. Iya, alhamdulillah ada peninggalannya. Kalau sekaligus tiga ya kayak apa sih saya nampaknya? Dua aja rasanya. Dia mana nih? Oh iya, dia di atas. Si Galang itu nggak mau itu kan nanti nggak ada di rumah, ini nggak ada di rumah. Siska belum bisa pegang dia, ya. Siska tangan kanan malah, dia tambah susah lah dia pegang. Jadi aku ceritanya sama Siska tuh, Siska nih cerita apa? Udah sama nggak ada dia cerita, dia kira emang nggak tahu. Tapi Siska sekarang di mana tuh sih? Ini Siska di mana kini? Siska apa yang kenal sini? Tangan ini apa kelingkingnya ini patah. Jadi diginiin. Jadi harus digendong. Tapi enggak ada ya. Mukanya enggak ada. Mukanya bagus. Enggak ada apa-apa. Dia cuman ininya patah, giginya copot. Oh, gitu. Masalahnya. Hebat banget. Diangkat malaikat. Iya. Harapan untuk Galang, semoga Galang sehat selalu, panjang umur, jauh jadi anak yang soleh-soleha yang utama ya. Soleh, tadi ada koran soleh, namanya. Mudah-mudahan Galang menjadi anak hebat. Ya, insya Allah Galang menjadi anak tinggi derajat. Ya, dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Harapan buat Galang Uni. Harapan buat Gala ya semoga dia itu jadi anak pintar. Apa yang dicita-citakan mami papinya terlaksana. Maaf. Tapi saya yakin cucu saya itu orang kuat. Anak kuat banget. Bangga ya. Bangga ya. Bangga banget. Jadi enggak panjang nih. Thank you.
bayang-bayang yang selalu datang sepanjang waktu tanpa batas penghalang. Terkadang kita